macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klendeng atau tepatnya di depan perempatan Klendeng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendem, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi info traffic Malang Raya. Macet di Malang sudah menjadi rutinitas. Traffic info sudah menjadi sebuah kebutuhan. Depan Klendeng atau tepatnya di depan perempatan Klendeng, situasi atau kondisi jalan raya terpantau ramai. Kita menginfokan dari Karangploso mengarah ke pertigaan Pendem, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. City Guide 911 FM menjadi pandu perjalanan lewat program Traffic Report. Traffic Report setiap saat di City Guide 911 FM. Mari berbagi. Malam untuk semuanya, dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kawan, kita akan masuk di program webinar di mana kali ini kita akan membahas di dalam topik bahasan soal kunci sukses kolaborasi antara universitas dan industri. Jadi webinar ini selain disiarkan secara live di City Guide 911 FM, juga bisa Anda akses lewat streaming atau channel YouTube-nya City Guide 911 FM. Selamat malam juga untuk para peserta yang sudah join. Segera kita mulai program webinar kali ini, masih dalam rangkaian IRAP, Education Research and Applied Business Conference 2021. 911 FM, your City Guide Radio. Infographic Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta webinar dan juga para pendengar City Guide 911 FM yang sudah bergabung lewat kanal spektrum terestrial, ya, frekuensi 91,1 FM, dan juga yang sudah join lewat channel webinar kali ini. Dan saya Eko Setiawan hari ini akan mengajak Anda diskusi tentang sebuah topik bahasan yang mengajak Anda untuk membangun optimisme di era pandemi seperti sekarang. Jadi selamat malam untuk yang baru saja join, yang ada di line webinar. Terus juga selamat malam untuk Anda yang saat ini gabung lewat streaming YouTube City Guide 911 FM. Dan juga selamat malam untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau webinar kita lewat 91,1 atau City Guide 911 FM. Nanti kita akan diskusi, ada dua narasumber yang sudah hadir di channel kita malam hari ini, ya. Ada Pak Imawan Mazuri yang ada di studio, dan juga Profesor Sutiman yang sekarang ini ada di rumah, ya. Tapi kita sudah join bergabung di dalam Zoom. Nah, sebelumnya kawan saya informasikan, jadi program ini masih dalam rangkaian IRAP, Education Research and Applied Business Conference 2021. Kali ini sebuah persembahan webinar kolaborasi antara university dan juga industry matching forum. Jadi dengan topik webinar malam hari ini, kunci sukses kolaborasi antara universitas dan industri. Kali ini disiarkan secara live, ya, di channel YouTube dan juga frekuensi 91,1. Nanti di termin yang pertama kita kurang lebih sekitar 1,5 jam kita akan melihat paling tidak pemaparan dari dua narasumber kita yang hari ini akan hadir. Terus juga dilanjutkan dengan nanti tanya jawab. Dan berikutnya nanti kita juga akan melihat brand exposure dari Pak Iskandar dari PT Nusa. Jadi ini adalah contoh industri yang berhasil dan kerjasama dengan universitas. Jadi kawan, pendengar dan juga peserta webinar malam hari ini, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita semua tahu bahwa kalau kita merujuk dari data BPS 2020 lalu, hasil survei dari Badan Pusat Statistik per September tahun lalu saja mencatat ada sekitar 82,85% perusahaan yang terdampak oleh pandemik virus corona atau COVID-19. Berdasarkan sektornya, usaha akomodasi dan makan atau juga minuman ini merupakan yang paling banyak mengalami penurunan pendapatan, yaitu sekitar 92,47%. Jasa lainnya menjadi sektor yang mengalami penurunan pendapatan terbanyak kedua
yakni 90,90%. Nah, posisi ini disusul oleh sektor transportasi dan juga pergudangan, konstruksi industri, pengolahan, serta perdagangan. Segera informasi kawan, BPS ini melakukan survei terhadap 34.559 pelaku usaha pada periode 10 sampai 26 Juli 2020. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui metode komputer sighted web and self interviewing atau CASWI ya, atau survei daring. Dan kawan, merujuk dari data itu, maka kita menginisiasi sebuah program untuk membangun optimisme di dunia bisnis, mencoba mengajak kolaborasi antara akademisi dan juga praktisi. Makanya hari ini topik bahasan kita adalah kunci sukses kolaborasi antara universitas dan juga industri. Dan ini juga ikut mensukseskan program Kedai Reka Dikti yang merupakan upaya yang dilakukan Kemendikbud RI dalam meningkatkan kreativitas perguruan tinggi dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kerja dengan melakukan sinergi antara dunia kerja dan pendidikan tinggi. Ada dua narasumber kita yang hari ini join, saya coba sapa dulu yang hari ini ada di line webinar. Kali ini ada Profesor Sutiman Bambang Sumitro. Nah, beliau adalah akademisi senior, terus juga guru besar di jurusan biologi FMIPA Universitas Brawijaya. Beliau juga sudah banyak menjalin kerjasama antara universitas dan juga industri. Salah satunya Bio Farma dan juga pengembangan produk kit diagnostik untuk diabetes. Beliau juga merupakan inisiator program matching forum ini untuk menjadikan Indonesia maju dan unggul sebagai negara besar. Nah, pelaku bisnis perlu mengetahui dan bekerja sama sejak awal bagi para akademisi untuk menghasilkan produk-produk unggulan. Nah, Profesor Sutiman ini juga bergerak di bidang biologi ya, biologi sel dan molekuler yang banyak mengerjakan penelitian terkait biologi sel, nanobiologi, dan teknik observasi mikroskopi. Nah, Profesor Sutiman dengan Profesor Greta Sahar juga menemukan sebuah penemuan rokok sehat, kira-kira seperti itu ya. Profesor Sutiman, selamat malam, apakah sudah gabung di Zoom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Saya ingat, saya sehat Prof. Saya ingat sore-sore Prof dikasih telur waktu itu ya, pas silaturahmi ke Profesor Sutiman. Ya, oke. Nah, selain Profesor Sutiman di studio ya, jadi berbeda tempat dengan Profesor Sutiman karena kita juga melakukan prokes ya, protokol kesehatan. Jadi jarak saya ini dengan Pak Imawan Mazuri ini juga jauh ya. 1 meter lebih nih ya Pak ya, kurang lebih 4 meter. Pak Imawan mungkin untuk kontrol apa namanya para peserta Zoom mungkin bisa pakai headphone supaya lebih mudah ya. Nah, di studio juga ada ya senior saya, mentor saya ya, Pak Imawan Mazuri. Pak Imawan Mazuri ini seorang pengusaha, tokoh pers nasional, founder JTV dan beberapa media grup Jawa Pos. Beliau sekarang juga sedang membangun media konvergensi Arema Media Group, Amek ID, yang di dalamnya ada media cetak Malang Post Disway, Radio City Guide 91 FM, Arema TV dan juga malangpost.com. Nah, Pak Imawan ini sekedar informasi, sejak umur 19 tahun sudah bergelut menjadi seorang jurnalis, bahkan beberapa kali juga menjadi direktur utama ya di Graha Pena, terus juga jadi direktur utama di JAK TV, waktu itu kerjasama dengan Erick Thohir yang sekarang ini jadi Menteri BUMN, terus juga bersama Pak Trenggono yang sekarang jadi Menteri KKP. Beliau juga mengerjakan perusahaan ya, kerjasama dengan Menteri KKP. Pak Imawan, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, pokoknya kita harus semangat terus Pak. Semangat, semangat. Nah, ini dalam rangkaian kegiatan untuk memberikan optimisme, membangun optimisme di tengah kelusuan di masa pandemi. Gitu ya kira-kira Pak Iman ya? Iya betul. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Sutiman. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, matur nuwun. Inji, matur nuwun Prof, saya sudah dilibatkan untuk aktivitas yang mudah-mudahan senantiasa bermanfaat buat semua dan semua rekan-rekan yang
hadir di webinar ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing, saling memberi manfaat buat kita bersama. Baik, Pak Iwan, terima kasih. Nanti kita juga akan sharing juga yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Iskandar, Direktur PT Nusa Kara Teknik ya, yang berhasil kerjasama antara perusahaan dengan perguruan tinggi atau universitas. Pak Ahmad Iskandar mungkin sudah join di Zoom hari ini? Oke, belum ya, mungkin nanti. Saya sapa juga, terima kasih untuk... Halo. Oh ya, sudah gabung ya, Pak Ahmad Iskandar. Sehat ya, Pak ya? Siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita coba untuk berbagi kemanfaatan malam hari ini, Pak. Ya. Siap. Oke, saya sapa juga, terima kasih untuk Akademisi sebagai organizer program ini, terus juga Nusa Putra University sebagai co-host, dan Brawijaya University sebagai co-host, serta support full dari City Guide 911 FM, member of Arema Media Group. Jadi kalau saya tadi awal prolog bahwa banyak sektor industri yang terdampak di masa pandemik, untuk itu kolaborasi diperlukan. Maka dari itu antara praktisi dan juga akademisi ini harus sinergi. Bagaimana membangun kolaborasi yang ada impact, goalnya adalah bagaimana membangun optimisme di masa pandemik. Nah, untuk itu kita berikan kesempatan untuk yang pertama kali sebagai memberikan materi pengantar ya. Saya persilakan kepada beliau sebelum ke Pak Imaman, ke Profesor Sutiman Bambang Sumitro dulu. Silakan, mungkin bisa share juga materinya di slide, Prof, kalau misalnya ada slide. Dan mengingat acara ini juga disiarkan secara langsung di City Guide 911 FM, nanti para pendengar maupun juga para peserta bisa interaksi dengan narasumber untuk didiskusi setelah pemaparan dari para narasumber. Silakan, Profesor Sutiman. Terima kasih, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu sekalian yang hadir di forum Zoom ini, marilah kita mendiskusikan tentang sesuatu yang menurut itu hakikatnya adalah membangun peradaban. Gitu. Peradaban bukan sekedar kerjasama. Sama itu harus ada sebuah konsep yang sangat mendasar yang menyangkut budaya. Ya, inilah yang harusnya kita bangun. Dan bicara-bicara dengan Pak Imawan, bagaimana kalau dari Malang kita kolaborasi antara perguruan tinggi dengan pengusaha atau industri. Nah, ini adalah hal yang menurut saya sangat lemah kita ini dalam hubungan antara akademisi dunia industri atau dunia usaha. Saya coba melihat agak lebih mendetail gitu. Utamanya itu adalah karena memang memiliki latar belakang berpikir dan cara kerja yang berbeda gitu, yang kemudian tidak saling sapa gitu ya, sehingga tidak saling tahu dan bahkan hanya menduga saja. Jadi saya tak coba share Pak Eko ya. Jadi, silakan Prof, silakan. Jadi saya mencoba menamai pertemuan kita ini adalah forum untuk mengembangkan dunia akademik yang kita sebut dengan dudik dan dunia yang kita sebut dengan dudi. Nah, pada dasarnya ini adalah bagian dari sebuah kegiatan yang tidak mudah. Kalau kita lihat ini, karena saya ini mulai menunjukkan ya bagaimana seorang dosen atau akademisi itu kalau bicara biasanya ya harus definisinya jelas, harus apa namanya itu ada referensinya gitu. Kalau tidak ya nggak mau gitu, atau nggak bisa bicara. Kalau kita mengatakan bahwa kita berbicara ya, maka industri itu adalah budaya. Tanpa support dari sebuah budaya tadi akan sangat lemah.
Jadi misalnya di Jepang kan, itu mengapa kok jenis industrinya industri manufaktur, membuat berbagai macam teknologi tinggi, itu karena karakter orang beda dengan misalnya di Australia. Australia itu karakter manusianya beda dengan Jepang. Maka mereka yang kuat itu ya di sektor peternakan, kehutanan, bahkan mungkin pertambangan, yang kerja di luar. Nah, kalau mereka mau membuat mobil, mobilnya itu ya terus kemudian bangkrut. Mobil Holden itu bangkrut tuh. Karena tidak ada dukungan budaya dengan di Jepang. Jepang itu industri mobil itu lebih dari 18. Kalau yang di sini aja kalau dihitung banyak sekali ya, macam-macam merek mobil buatan Jepang. Kemudian ketika mereka ingin membangun pabrik di luar Jepang, itu problematika utama itu adalah tuntutan budaya yang berbeda gitu ya. Nah, inilah kemudian mereka membuat sebuah pendidikan untuk kalau mau menempatkan pabriknya. Nah, itu artinya bahwa budaya itu adalah sebuah bagikan apa ya, suatu masyarakat dengan adat istiadat dan apa namanya itu sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang kalau sudah menjadi budaya itu sukar dirubah. Nah, karena sukar dirubah ini membuat kita itu kalau mau merubah itu harus mulai dari suatu pendidikan yang kali lintas generasi baru bisa diperoleh di generasi berikutnya, tidak di sekarang, tidak bisa serta-merta. Berbagai macam inovasi teknologi yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu banyak. Ada yang membuat mobil listrik, ya, bisa 10 km per jam. Ada yang membuat deteksi untuk COVID misalnya. Tapi nasibnya itu menjadi seperti di ujung tanduk gitu ya. Ini siapa nanti yang akan memproduksi, melakukan manufacturing, akan mempromosikan, siapa yang akan kemudian melakukan riset sampai kepada misalnya hal-hal barang itu menjadi lebih gitu ya. Itu nggak ada, kadang-kadang susah carinya dan sehingga hanya berhenti di perguruan tinggi, nggak berbagai sebenarnya banyak sekali. Nah, inilah yang sebetulnya pernah diwacana Profesor Habibie dengan link and match-nya itu karena ini masalah budaya sehingga tidak mudah industri yang dikembangkan sendiri dalam konteks industri dirgantara itu juga tersendat-sendat gitu ya. Nah, sementara industri itu diartikan sebagai kegiatan memproses atau mengolah barang atau jasa menggunakan sarana dan peralatan sampai pada pemasaran. Jadi sifatnya itu sebetulnya industri itu adalah sesuatu yang praktikal gitu. Nah, sementara di perguruan tinggi itu tidak. Nah, inilah yang sebetulnya menjadikan masalah. Karakter dari universitas itu adalah sebuah lembaga jasa pendidikan. Konsep development, jadi mengembangkan konsep dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agent of change, fokus pada sebuah proses. Jadi prosesnya itu ditekuni dan harus valid datanya dan sebagainya, diolah, dibuktikan dan sebagainya, itu ada prosedurnya dan selalu non profit, sifatnya selalu non profit. Jadi dunia perguruan tinggi itu kenapa di banyak negara itu mengandalkan universitas sebagai ide gitu ya. Di banyak negara itu 80% itu paten itu dari perguruan tinggi. Itu karena
ada anak muda yang terus-menerus umurnya ya segitu-segitu aja gitu. Jadi itu sebagai input dan keluar diharapkan memperoleh kompetensi tertentu setelah melalui satu proses pendidikan dalam satu sistem pendidikan. Nah ini mahasiswa ini, generasi muda ini adalah yang sangat apa itu sangat bias gigih gitu ya, memiliki apa antusiasme dan keinginan. Kadang-kadang karena muda itu seperti itu. Karena saya sudah cukup tua dan lebih tua dari Pak Eko yang jelas. Itu saya merasakan bahwa setelah usia itu bertambah, maka banyak hal yang tidak bisa saya kerjakan. Saya kemudian sekarang usia seperti ini supervising gitu ya. Tetapi yang bekerja itu ide dan sebagainya ketika saya publikasi paten itu sebetulnya kontribusi dari mahasiswa. Nah inilah yang menyebabkan maka perguruan tinggi itu beda dengan lembaga riset. Lembaga riset itu mereka tidak seperti perguruan tinggi, human resources modalnya itu tidak banyak. Sehingga universitas terutama di tingkat pasca sarjana itu menjadi andalan utama. Nah hanya ini sering tidak nyambung dengan apa yang terjadi di luar. Karena ya tidak bicara, tidak saling berkomunikasi, seperti itulah maka Dikti kemudian program namanya Kedai Rika untuk mempertemukan pihak industri dengan akademisi maksudnya. Nah, cuman ini karena suatu gerakan tentu tidak. Nah, universitas itu tugas itu teaching and learning proses. Desain teknologi riset development dan public service, Tridharma namanya. Nah, sementara industri itu adalah economic cost and benefit. Jadi pertimbangannya itu cost and benefit. Kalau di perguruan tinggi itu pertimbangannya adalah bagaimana konsep itu bisa melalui satu proses nalar yang kemudian dikembangkan, dipikirkan melalui data yang valid dengan metodologi ilmiahnya. Diskusinya itu seringkali berbeda, sehingga sering ada diskusi akademik masih dalam taraf diskusi keluar ke masyarakat, maka dikira bahwa itu menjadi sesuatu yang kontroversi. Tidak, di perguruan tinggi itu sebetulnya kontroversi itu justru dibuat untuk membangun sebuah media agar terjadi sebuah sharing pendapat, diskusi dan agar memperoleh pengetahuan yang lebih baik, memperoleh simpul baik. Itu adalah perguruan tinggi. Tapi kalau misalnya wartawan atau pihak yang memang itu loh, profesor kayak bilang sih kalau COVID ini ada profesor dari UNER bilang begini, ada dari misalnya begitu, kok beda kok mereka itu. Ya memang dunia akademik itu seperti, tapi masih mentah begitu, udah keluar masyarakat dan masyarakatnya jadi ada sosmed. Nah, industri itu pertimbangannya adalah economic cost and benefit, process production, marketing and distribution, customer services, research and development. Nah, ini kalau kita sinergikan, maka research and university yang developing learning competencies of the student, ya, science and technology development, academic freedom, and environment philosophy, non-profit, itu harus ditransformasi menjadi by industry. Nah ini yang sebetulnya diharapkan oleh Kedai Rika itu. Suatu transformasi technical and process adjustment, quality and standardization, product development plan and piloting, itu kemudian akan menghasilkan sebuah kegiatan riset di industri, namanya pemerintah sering menyebutnya hilirisasi. Hilirisasi. Ada economic and cost benefit, customer satisfaction, kepuasan pelanggan, profit oriented, harus mendapatkan keuntungan, production standard and market policies, large scale orientation, produksi. Misalnya kita kalau di perguruan tinggi itu membuat alat tuh 10 sudah banyak sekali itu. Tetapi kalau kemudian
masuk industri itu harus scale up. Nah, scale up ini berarti ada sebuah untuk scaling up itu. Jadi alat-alat terutama di aspek manufacturing itu harus diperoleh sebuah proses dan proses produksi yang terstandar, sehingga produksinya itu dari semua yang dikeluarkan itu terstandar, terjamin gitu, bahwa itu nanti bekerja. Jangan kalau diproduksi 10.000 ada 10.000 repot. 10.000 harus 10.000 sama semuanya. Nah, itu dijamin oleh industri. Nah, dari yang hanya beberapa buah ribuan, ini adalah sebuah proses, suatu kegiatan tersendiri, riset sendiri. Dan itu adalah riset done by industry. Nah, sehingga harusnya ada komunikasi. Misalnya ada satu alat ya, misalnya Gajah Mada menemukan genus, kata lain. Itu kalau yang berikutnya adalah problem large scale gitu ya. Nah, large scale production ini kelihatannya gitu seok-seok. Jadi di sini mengapa demikian? Karena ya antara di praktis itu ada different management system. Ya, tadi itu saya katakan perbedaan di dalam tugas dari perguruan. Dan rata-rata perguruan tinggi di Indonesia lakukan riset itu adalah perguruan tinggi negeri. Atau kalau perguruan tinggi swasta, dia memperoleh dana dari pemerintah. Nah, ketika dia memperoleh dari pemerintah, sistem penganggarannya beda dengan sebuah perusahaan. Proses administrasi yang harus dipenuhi. Kalau itu gagal dipenuhi, bisa kena delik korupsi. Jadi bisa masalah. Nah, sementara kalau di industri itu, harus cepat misalnya harus apa namanya katakanlah ya menguntungkan itu ya itu administration process itu bisa nomor dua gitu ya. Perguruan tinggi yang didanai pemerintah itu administration process itu nomor satu. Nah, ini harus dimatchingkan bagaimana caranya. Nah, itu saya kira merupakan bagian yang bisa kita diskusikan sekarang, karena saya juga punya pengalaman, saya punya paten itu dikatakan dibeli oleh sebuah perusahaan, perusahaan itu ternyata tidak terbiasa membeli paten, tidak terbiasanya itu menerima di luar negeri, kemudian dia di under auspice di bawah dari industrinya yang di luar negeri itu membuat pabrik, ya kemudian sebetulnya dia hanya memasarkan, bukan industri dia itu. Dia hanya, nah, ketika saya punya paten, kemudian berusaha diproduksi karena harus ada ditransformasikan, harus ada produk, karena itu produk kesehatan, maka dia harus katakanlah memiliki expired date misalnya. Bagaimana proses produksinya agar memenuhi ketentuan-ketentuan pasar misalnya, itu dilakukan oleh pembeli paten. Tetapi ketika itu semua sudah diselesaikan, kita jadi gamang, gimana saya, kita harus membuat pabrik sendiri nih, kita harus mendesain sendiri nih, kita harus punya R&D untuk mengupdate ini terus, karena kalau tidak diupdate maka tidak bisa mengikuti pasar misalnya, perkembangan pasar. Nah, hal-hal seperti inilah yang sebetulnya kita lemah. Nah, kita bisa membangun mulai yang kecil-kecil aja lah. Mungkin mulai dari mereka yang sedang startup, membangun startup bisnis ya. Itu sudah sejak awal kita sinergikan, itu mungkin bagus. Demikian juga riset di perguruan tinggi itu ketika membuat proposal itu sudah ada partner industrinya gitu. Jangan terlalu lama sendirian, dipikir sendiri. Harusnya sudah mulai dikomunikasikan sejak awal. Ketika sudah dikomunikasikan awal, maka proses tahapannya pun bisa diikuti oleh industri dan saatnya dioper menjadi bagian dari sebuah riset yang dilakukan oleh industri itu menjadi. Saya kira itu dulu Pak Eko, terima kasih. Siap. Moga-moga bisa memantik diskusi yang siap, Prof. Sutiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Jadi intinya ada yang nggak match di sini. Ya. Oke, okay, nanti kalau dari sisi akademisi, Prof. Sutiman tadi sudah membuka ya, paling tidak fenomena yang terjadi sekarang ini seperti itu gitu. Kalau dari sisi praktisi seperti apa? Karena narasumber berikutnya ini ya sudah malang melintang di berbagai perusahaan, bahkan 30 perusahaan sekaligus sempat dipimpin beliau. Ini Pak Imawan maksudnya. Saya satu pertanyaan aja Pak Imawan, kalau menurut Anda sebagai seorang praktisi selama ini, apakah kira-kira rumit memperoleh data dari kampus ini, khususnya riset dan lain sebagainya itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Prof, saya terima kasih, saya apresiasi acara ini, mudah-mudahan ini menjadi acara yang bisa bermanfaat, karena kita bahas pada saat-saat ini adalah saat-saat yang menurut saya dapat momentum. Momentumnya adalah bahwa kita ini sedang diporak-porandakan oleh akibat pandemi. Maka seluruh bisnis ini sekarang ini rontok. Nah, rontok itu kita bisa bercermin bahwa kerontokan itu karena eksistensi kita yang kurang kuat akibat risetnya kurang bagus, dan juga karena kemampuan kita mengantisipasi adanya pandemi ini itu gagal. Oke, nah momentum ini yang saya pikir sekaranglah saatnya dengan gagasan Prof. Sutiman ini, saya pikir marilah kita sekarang membangun kembali kegiatan kita, industri maupun trading, itu yang punya basis kekuatan di atas akar kita sendiri. Saya kira ini paling penting menurut saya untuk membangun kembali kekuatan, bahwa kita terima hikmah di balik pandemi ini dengan kita menata diri kembali, mundur sekian langkah, dan kita nanti maju dengan kokoh akibat kemampuan kita yang maju berdasarkan riset. Pastilah sesuatu yang di riset itu lebih konkret daripada yang insting saja. Terus terang saja, saya ini praktisi, jadi oleh karena itu tadi disampaikan oleh Prof. Sutiman bagaimana tidak matchingnya antara akademik dengan industri, beda perilaku. Tapi sesungguhnya kita kan tahu bahwa kemajuan sebuah daerah itu setidak-tidaknya ditentukan oleh nomor satu, oleh perguruan tinggi yang terus berpikir-pikir, media yang terus mengabarkan, masyarakat dan industri yang menangkap untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya momentum ini harus kita gunakan untuk bangkit dengan data yang sangat kuat. Tinggal sekarang ini, tadi Prof. Sutiman menyampaikan begitu gamblang bahwa begitulah posisi dan keadaan akademik. Nah, kita sebagai pelaku bisnis, saya kira memang ini kita bicara antara bumi dan langit. Jadi akademisi itu ada di langit, industri itu ada di bumi. Yang di langit bicara-bicara dan berkata-kata di langit, yang di bumi pekerjaannya hari ini harus hari ini putuskan, jual, beli, ambil, buang. Terus secepat itu aktivitas industri dan bisnis di kita ini. Dan apalagi kita yang kurang, menurut saya, menurut pandangan saya, kurang akademik dalam melangkah, dalam berbisnis. Saya tidak malu-malu ingin menyampaikan bahwa ketika kita sudah yakin dulu, ini peristiwa sekian tahun yang lalu, tapi kita dapat momentum. Momentum itu adalah membangun imperium media yang saya bersama Pak Dahlan, saya adalah anak buahnya Pak Dahlan, untuk membangun kerajaan bisnis media. Itu setelah kita yakin pola media yang akan kita kembangkan, tinggal sekarang mau kita bikin di mana, itu kita tidak riset. Cuma sekedar begini, di situ ada enggak BCA? Di situ ada enggak Bank Mandiri? Kalau ada, bikinnya di situ, pasti sukses gitu. Jadi kami sesederhana itu melihat gitu. Karena apa? Kami ke kampus tidak memperoleh informasi itu. Nah,
kenapa tidak memperoleh? Pertama, administrasinya yang rumit, mekanisme dialektikanya yang nggak nyambung. Terus kemudian juga kita mestinya memiliki posko, apakah di kampus atau menggunakan kadin atau menggunakan forum baru yang produksi akademik hasil-hasil riset, yang risetnya itu harus membumi, maksud saya. Ketika itu ada, maka segampang itu kita melakukan. Dalam bisnis itu, cost itu tidak persoalan, asalkan terukur. Nah, terukur, kira-kira kita bisa mengukur, maka tentu bisa dia masuk di dalam harga pokok produksi nanti kalau memang diperlukan. Dan riset itu sesungguhnya industri sangat membutuhkan. Cuma karena sulit, maka kita menggunakan bypass gitu. Kita pokoknya ono bangi, ono sing jumlah penduduknya sekian, terus kemudian secara gamblangannya kita bahwa kelas A sekian, kelas B nya sekian, kelas C nya sekian. Sudah potret itu cukup, kita masuk. Jadi sebetulnya kalau itu ditopang dengan kekuatan riset yang lebih dahsyat lagi, rasanya kita tidak ambruk seperti ini dunia ekonomi kita akibat pandemi ini. Tidak seburuk ini. Tapi karena kita ini hadirnya itu dengan cara seperti yang antara lain seperti saya sampaikan barusan itu tadi, maka ketika kepukul begini nih, kita sempoyongannya luar biasa. Jadi itu saja saya sebagai pelengkap penderita lah nanti dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sudiman tadi. Saya melihat cukup gamblang tadi yang disampaikan, kita kepingin mengikuti bersama-sama. Adapun dari dunia kami, dunia industri, itu yang dibutuhkan industri itu adalah semuanya itu kecepatan. Karena orang-orang bisnis itu setiap hari pekerjaannya adalah membeli, menjual, membuang, mengambil, terus. Sedangkan di perguruan tinggi mencoba teori ini dulu, mencoba ini dulu, nggak masalah. Itu bagaimana kita mengkawinkannya sehingga nanti produksi-produksi yang dikeluarkan oleh akademisi dalam bentuk hasil-hasil riset itu bisa gampang kita aplikasikan. Tentu dasar-dasar yang disampaikan oleh Prof. Sudiman tadi bahwa bisnis-bisnis yang berbasis budaya, karena di situ ada perilaku keseharian yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, sehingga ketika kebutuhanannya itu diberi sesuatu yang membuat mereka efektif dan efisien mencapai itu, tentu itu menjadi bisnis yang sangat kuat akarnya. Nah, mumpung sekarang ini kita dihajar oleh pandemi dan kita lagi sempoyongan, ayo kita bangkit kembali dengan dasar yang lebih kokoh. Saya kira gitu. Jadi sekarang fundamennya dikuati, sahadatnya dibenerin, niatnya dikuatin, maka insya Allah kita akan walaupun kita sekarang ini sulit, tapi kita maju untuk menuju kebaikan yang lebih kokoh. Saya kira itu dari saya sementara. Jadi artinya kalau misalnya riset itu, riset dari university ini lebih membumi, Pak, divisi R&D di perusahaan-perusahaan gak perlu lagi, Pak. Nah, saya kira itu juga bisa dipindahkan ke perguruan tinggi. Itu sangat bisa di perguruan tinggi. Pokoknya dunia bisnis itu bisa dihitung asalkan bisa diukur dengan benar, artinya dengan pas gitu ya. Memang bisnis Indonesia ini agak sedikit rumit, terutama yang nggak bisa diukur itu biaya perizinan, ya kan? Itu yang tidak bisa diukur. Tapi okelah, bisa dikira-kira. Biar aja satu itu. Selebihnya mari kita ukur semuanya. Kita bisa ngukur kok. Misalnya waktu kita bikin mobil listrik, saya adalah bagian dari yang membuat mobil listrik bersama Pak Dahlan itu. Mobil Tukusi itu saya yang undang teman saya dari Amerika yang pernah kerja di Tesla dan lain-lain segala macam itu. Itu kita bisa ukur. Kita masuk dalam kelompok prototype kan, kita membangun prototype. Tapi lalu kemudian problemnya adalah pemerintah mendekatinya secara barang dan jasa. Jadi banyak hal-hal yang mestinya ini kalau dikasihkan perguruan tinggi lah yang lebih benar, karena perguruan diri bisa melakukan riset dan melahirkan prototipe. Nanti industri yang bisa membuat. Kita kan membuat sendiri, kami membuat sendiri, terus kemudian ada tim yang mengerjakan, dan tim yang mengerjakan itu diperiksa
dalam konteks pidana karena pendekatan pemerintah itu adalah barang dan jasa, sementara kita sedang melakukan riset. Bayangkan itu riset itu kan pasti kalau meriset mobil listrik, pada zaman kita waktu itu belum ada loh mobil listrik. Ada sih di tempatnya Mas Joko Susilo, waktu itu dia dubes di Switzerland. Mas Joko Susilo ngasih tahu bahwa di daerahnya sudah ada itu, terus kita melihat, wah ini kita bikin di Indonesia, kita coba deh. Terus siapa yang nyobain, ngejak kerjasamanya dengan siapa yang bisa dalam waktu cepat kita bisa menghadirkan itu. Karena waktu itu akan ada pameran internasional di Bali, kita mencoba bisa menghadirkan mobil itu. Kita lakukan begitu cepat, jalan yang nabrak itu, yang sekarang mobilnya ada di museum angkut itu di Batu, mobil Tukusi itu. Nah, tapi ada sisi lain yang tiba-tiba kita menjadi sedih karena apa? Ketika mau dibenarkan secara legal, nah itu tiba-tiba ada pendekatan-pendekatan dari pemerintah yang melihatnya barang dan jasa sehingga ini kemahalan kalau kita sementara padahal itu adalah sebuah riset. Baik, terima kasih, saya kira itu terlalu banyak saya. Terima kasih Pak Imawan, pemaparannya menarik sekali. Tapi saya ingin nanya sama Pak Imawan. Pak Imawan, dari pengalaman kalau saya baca dari biografi Pak Imawan, dari apa yang sudah dipimpin, apa yang sudah dikerjakan, tidak pernah tidak sukses Pak. Itu by riset atau apa ini dari pengalaman empiris Pak Imawan? Yang penting apa ini dari situ? Sebetulnya kami ini ada satu kepercayaan begini, ambillah gagalmu ketika kamu masih muda. Nah, saya ini kerja umur 19 tahun sudah jadi wartawan karena saya bukan keluarga kaya, jadi saya harus hidup sendiri dan harus sekolah sendiri. Saya nggak bisa. Saya dulu kan, saya rumah saya di Lawang sini, kerja di Surabaya kemana-mana. Itu cari kantor yang bisa tidur di kantor, jadi nginepnya di kantor. Oleh karena nginep di kantor kan, daripada nganggur kan bekerja, maka kerjanya jadi sungguh-sungguh. Maka baru kemudian belakangan kita tahu bahwa menjadah-wajadah itu menghasilkan bahwa siapa yang sungguh-sungguh itu berhasil. Nah, tentu ada tidak berhasilnya, tapi gak berhasilnya kok tua-tua. Ini harus, apa karena kurang kesungguhan atau kurang riset, Pak? Saya kira nomor satu kurang kesungguhan. Oke. Okay, yeah. Tapi kalau sungguh-sungguh, pasti juga akan mencoba masuk ke dunia riset juga. Kalau sungguh-sungguhnya kurang, maka dia agak sembrono. Oke. Okay. Jadi sungguh-sungguh itu akan lengkap. Ya, akhir-akhir ini saya juga ngamati Pak Imam ini lagi intens di Batu ya. Ada kegiatan apa, Pak, di sana? Dan apa yang menarik di Batu ini, Pak? Di Batu saya kebetulan diminta jadi semacam penasihat gitulah di Among Tani Foundation. Di Among Tani itu, Batu ini kan sudah terlanjur menjadi destinasi yang harus dikembangkan menjadi destinasi yang andal. Maka saya berpikir bahwa Batu itu kita bikin namanya B3D, Batu berkelas dunia. Nah, bagaimana? Nah, ini tadi yang berkaitan dengan budaya, misalnya kalau kita melaksanakan itu, bukan berarti berkelas dunia itu yang kita bisa jualan pecel nanti menjadi jualan steak, tapi tetap bagaimana jualan pecel, tapi dia higienis, ditampilkan dengan sangat baik, terus bisa disajikan berkelas dunia. Pokoknya begitulah kelas dunia yang kita inginkan. Nah, di Batu kami menginginkan Batu berkelas dunia. Oleh karena itu kita bermimpi dan sedang merancang misalnya untuk bikin kabel car 9,6 kilo satu jalur, nanti kita muter jalur dan seterusnya. Ya. Oke. Okay. Ini mestinya ada risetnya memang. Tapi kita coba nanti, Pak, ini kolaborasi, Pak. Ini non sewu, ini saya sampaikan kepada Prof Sutiman. Riset kita begini, siapa sih mesin yang paling bagus? Nah, mesin yang terbagus itu ternyata dari Austria. Maka kita coba hubungan sama Austria. Eh, Austria, kamu punya mesin ya? Bagaimana kalau kita bikin kayak gitu? Oh iya, saya dituliskan, saya yang bikin. Gitu misalnya. Oke, nanti kita berpikirnya sesederhana ini. Okay, Austria. Kenapa kok pakai mesin Austria? Ini kan luar negeri. Nah, nanti supaya ini punya isunya isu internasional. Kira-kira begitulah ya. Okay. Begitu sesederhana itu kita melihat, begitu nanti kita masukkan menjadi satu rancangan, maka itu kita gabungkan. Yeah. Baru kemudian kita coba melihat prospek tahap 1, tahap 2, tahap 3 di depan kita. Misalnya, kalau 5 tahun lagi apa, 5 tahun berikutnya lagi apa, 5 tahun berikutnya lagi apa. Inilah dunia praktisi.
mestinya ini kita di mengantongi hasil analisis atau hasil survei atau risetnya perguruan tinggi bahwa kalau kamu mau bikin kereta gantung ini cocok karena ini begini-begini, itu mestinya kita tinggal ngambil, itu mahal pun tidak masalah. Jadi sekali lagi angka harga itu asalkan bisa ditetapkan dengan baik, itu pasti akan bisa dihitung dalam bisnis, saya kira itu. Oke, baik, Pak Imawan, terima kasih, luar biasa penjelasannya hari ini. Dan saya coba sapa dulu, karena peserta kita hari ini tidak hanya di Malang, jadi ada yang dari Bandung, ada yang dari Kendari, ada yang dari Solo, ada yang dari Medan. Selamat malam semuanya, mungkin waktunya berbeda ya, di Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur ini sudah lebih malam, tapi terima kasih hari ini sudah join bersama kami. Dan kami informasikan ke para peserta webinar untuk coba rename namanya, jadi nama institusinya dan juga dari mana, supaya nanti ketika proses tanya jawab teman-teman di admin bisa dengan mudah ya mengidentifikasi siapa penanya. Jadi kita sudah bisa mulai untuk tanya jawab. Tadi sudah ada pemaparan pengantar dari Profesor Sutiman dan juga Pak Imawan. Kita diskusi, kanalnya bisa macam-macam, bisa dimanfaatkan. Yang pertama ini saya ingin interaktif ya, tiga penanya dulu. Jadi tiga penanya dulu, selain interaktif, Anda juga bisa memberikan pertanyaan Anda lewat kolom chat. Jadi di chat itu Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Mungkin teman-teman di admin saya bisa dibantu, siapa yang hari ini dari para peserta atau yang ada di luar yang bisa join di 0341575676, juga bisa lewat WhatsApp di 0811360911 yang di luar dari peserta webinar, Anda bisa join bersama kami. Atau yang dari peserta webinar, Anda tinggal raise your hand. Jadi yang ingin berbicara langsung dengan dua narasumber hari ini bisa langsung mengangkat tangannya. Nah, sementara ini yang sudah tanya ya, sembari kita menunggu juga untuk yang ingin interaksi, tentunya secara auditif ya, berbicara secara visual dan juga auditif. Tapi ini tadi sudah ada yang merespon, kita coba dulu Pak Arjo Sukardan yang dari peserta webinar ya. Dengan adanya program Kedai Reka Matching Fund di mana kampus ini bisa mendapat dana dari pemerintah asalkan menggandeng pihak industri, apakah kemudian sekarang ini kondisi kerjasama dengan industri bisa lebih positif? Nah, ini mungkin narasumber bisa merespon ya. Ke Profesor Sutiman dulu atau Pak Imawan ini enaknya nih? Prof Sutiman. Silakan, Prof. Ya. Jadi pada prinsipnya tadi sudah saya kemukakan, kita perbedaan perilaku dan proses berpikir yang berbeda. Jadi itu tidak cepat-cepatan seperti Pak Imawan itu sampaikan. Karena harus mempertanggungjawabkan proses nalarnya, kemudian pembuktiannya. Jadi pada dasarnya sebuah proses berpikir di perguruan tinggi itu sekarang pemerintah itu ingin mendorong melalui Kedai Reka itu, kalau berpikir di perguruan tinggi itu sudah memberitahu pihak-pihak dudi gitu, sudah ada partnering gitu sejak awal. Dudinya barangkali belum memberikan keuangan atau sebenarnya melihat saja, barangkali mengevaluasi, diajak ikut berpikir di kampus, kadang-kadang di satu pertemuan, kemudian kalau perlu ya dibuat semacam seminar yang dihadiri oleh dunia industri. Dananya sementara bisa diambilkan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu tor awal, kemudian proses berpikir itu dan dievaluasi terus, nanti bisa mengarah kepada problematika di dunia industri. Karena kalau mau dunia industri itu mau ikut, itu menjadi terlalu jauh gitu ya, dari aspek cost and benefit yang CSR bisa CSR gitu ya, tapi CSR kan sebetulnya ya apa ya, charity. Konteks jadi bukan sebuah konsep pengembangan industri. Nah,
kalau hal seperti ini sudah ada, itu namanya kita sudah mulai punya budaya. Negara maju itu katakanlah di Aachen gitu ya, di Aachen itu mereka di Jerman ya, itu untuk menjadi mahasiswa paskas di itu bisa mendaftar di perusahaan Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu buka pendaftaran jadi mahasiswa Aachen gitu ya. Nah ini artinya bahwa mereka sudah punya problem yang mereka tahu bahwa mana porsi industrinya di pihak perguruan tingginya. Jadi ada R&D. Jadi kalau tadi tuh Pak Imawan pikir-pikir diri ditentukan sendiri kadang-kadang berdasarkan feeling gitu ya, itu mestinya tidak perlu terjadi. Jadi ada R&D yang memang menggarap itu, tetapi sudah memasukkan aspek cost and benefit ya, bagaimana kemasannya. Kalau gitu misalnya ya, di perguruan tinggi itu mungkin bagaimana suatu sistem magnetiknya itu bisa menghasilkan torsi yang kuat gitu kan, bagaimana apa namanya itu itu bisa tahan lama dan tidak tiba-tiba mati dan sebagainya. Itu mungkin riset di perguruan tinggi itu terlalu banyak teorinya, lebih banyak teorinya. Sementara kalau itu dibebankan ke industri, itu menjadi cost-nya menjadi besar. Jadi di industri barangkali sudah menjadi dari itu, misalnya memodifikasi, katakanlah HP ya, HP itu kan dulu ya kayak gitu, saya punya HP pertama kali itu ada antenanya nek disai di celana itu berduduk gitu kan. Sekarang makin lama makin kecil, gede lagi tapi pipih, namanya smartphone gitu. Ini adalah industri. Sementara IC-nya, komponen-komponen dalamnya, software-nya, itu barangkali dasar-dasarnya ada di perguruan tinggi. Bagaimana satu sistem telekomunikasi itu dibuat, misalnya ada seri 3, seri 4, seri 5 di perguruan tinggi. Kecuali perusahaan yang sudah sangat besar ya, kayak misalnya Apple ya, dan mereka punya unit risetnya itu sudah juga ikut melakukan penelitian mendasar. Tapi walaupun tidak akan dasar-dasar banget, jadi dia tetap akan ada orientasi. Ini merupakan sebuah hal yang menurut saya tidak bisa serta-merta aja dibangun setapak demi setapak, dibiasakan, dan berkomunikasi itu adalah bagian utama dari SI. Saya kira itu. Oke, terima kasih Prof. Sutiman sudah merespon. Tadi saya lihat juga ada yang sudah melambaikan tangan, Bu Enda Purnamasari, tapi sebelum Bu Enda dan juga tanggapan Pak Imawan, ada jeda informasi kawan, karena ini juga disiarkan secara live di frekuensi 91,1 911 C3 FM. Jadi kawan, khususnya warga Wajak dan sekitarnya, kalau punya masalah kesehatan, Anda bisa langsung periksakan diri Anda ke RSU Wajak Usada. Di RSU Wajak Usada melayani IGD, kamar operasi, radiologi, dan laboratorium selama 24 jam. Ada juga pelayanan perinatologi dengan inkubator, penghangat, baby box, ruang tindakan dan perawatan bayi, alat fototerapi, dan crab. ICU dengan bedside monitor, infus pump, alat kejut jantung, peralatan life saving, EKG, emergency kit, dan obat-obatan emergency, pengukur saturasi oksigen, oksigen sentral, dan ventilator. Nah, untuk radiologi menyediakan foto ronsen, USG abdomen, payudara, urologi, tiroid, inguinal, dan lain-lain. Nah, rumah sakit umum Wajak Usada ini ada di Jalan Kidang Bang 2, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang siap melayani menjemput pasien rawat inap dan tindakan selama 24 jam. Anda bisa kunjungi Instagram dan Facebook di wajak_usada. Info lebih lanjut tentang RSU Wajak Usada, Anda bisa WA di 0812-305-6212. Saya ulang di 0812-305-6212.
6212 RSU Wajah Usada, ramah, berkualitas, dan bersahabat. Dari respon penanya pertama tadi, Pak Imawan, mungkin ada tambahan dari apa yang sudah disampaikan Prof. Sutiman. Ya, saya tidak tahu bagaimana, apakah bisa dapat dana dari mana. Caranya saya pikir industri memungkinkan atau kegiatan bisnis dimungkinkan untuk ikut memberi kontribusi kalau itu memang berkepentingan dengan kaitan industri itu atau bisnis itu. Saya kira-kira bisa membagi tiga model yang diperlukan oleh yang dibutuhkan dari riset itu. Riset yang bersifat temuan itu murni yang diproduksi oleh perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi melihat dan lain-lain segala macam, melakukan riset, lalu kemudian punya temuan. Nah, temuan-temuan ini bagaimana caranya itu terpublikasikan dengan baik. Saya melihat banyak sekali perguruan-perguruan tinggi, saya kira Brawijaya juga begitu, banyak sekali hasil temuannya yang mungkin kurang terpublikasi sehingga masyarakat kurang bisa memanfaatkan hasil temuan itu. Padahal temuannya bagus-bagus. Temuannya Prof. Sutiman sendiri aja bagus-bagus, luar biasa. Kemudian yang bersifat pendalaman. Jadi pendalaman itu melihat ada sesuatu atau objek itu didalami supaya tidak terjadi misalnya kayak Nokia, supaya tidak terjadi kayak Kodak film. Dulu kita main film gitu. Kalau itu terus kemudian perguruan tinggi juga bisa melihat pendalaman terhadap bahwa industri-industri yang seperti itu nanti prospeknya 5 tahun akan begini, 5 tahun lagi-lagi. Nah, saya kira gitu, itu tentu akan menarik. Kayak sekarang ini yang berkaitan dengan pendalaman atau melihat masa depan, itu saya kira perguruan tinggi harus memproduksi yang lebih spesifik. Misalnya, apakah bank itu nanti tahun berapa kira-kira akan hilang? Karena dunia sudah paperless, sudah digitalisasi demikian rupa. Misalnya, apakah misalnya lapangan golf itu nanti akan terpakai untuk lapangan golf berikutnya, karena konon sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak milenial yang main golf dan golf itu sudah ditinggal, dan seterusnya, itu yang menurut saya berkaitan dengan pendalaman. Kemudian yang bersifat order, jadi kalau misalnya saya mau membuat sesuatu, misalnya begini, sekarang ini oksigen kan sulit, oksigen yang sulit, sulit oksigen ini bisa nggak perguruan tinggi dalam waktu cepat memberikan alternatif bahwa bikinlah oksigen dari tabungnya bekas air mineral, ditambah begini, 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 dan jadilah dia tabung untuk misalnya ribuan orang yang ngantri di depan-depan rumah sakit itu bisa tertolong akibat ada oksigen misalnya. Kalau itu dilakukan dengan model temuan, ya, jadi ada temuan, ada pendalaman, ada bersifat order. Nah, yang bersifat order atau melihat kenyataan bahwa wah ini harus cepat nih, kita harus punya oksigen sekian banyak karena ini sudah dalam keadaan daruratnya luar biasa begini. Nah, itu maksudnya kalau itu keluar dari perguruan tinggi akan menjadi sangat, kita merasa bahwa oke deh, saya pebisnis, ini ada hasil temuan begitu, kita produksi untuk bisa menolong orang-orang. Saya kira hal itu yang berkaitan dengan riset, kalau sudah punya tiga kelompok itu, lalu kemudian bagaimana action-nya yang kita bisa memanfaatkan setiap waktu, saya kira inilah waktu mempertemukan dudik dengan dudi tadi. Dudik dengan dudi. Saya kira itu sangat baru, itu menarik. Apa namanya istilahnya dari Prof. Sutiman ini enak didengar dan gampang. Bahwa kalau ada K-nya berarti pendidikan, akademik. Kalau enggak ada I-nya saja belakang, K-nya. Karena K-nya berarti industri. Saya kira itu. Nah, ini menurut saya ini gagasan yang sangat luar biasa harus kita punyai. Perguruan tinggi harus kita beri peran yang besar, dan perguruan tinggi jangan tinggal di atas menara. Perguruan tinggi turun ke bawah, harus membumi. Yang membumi, terus kemudian produksinya terus dieksplorasi, dipaparkan, disampaikan kepada masyarakat setiap waktu dimanapun masyarakat bisa mengakses, dan kalau mau mendalami untuk diambil, ada ketentuan-ketentuan, tidak masalah, ketentuan itu akan diikuti. Baik, ya Pak Imawan, terima kasih. Nah, ada yang sudah angkat tangan tadi, Bu Enda, mungkin bisa di unmute mic-nya. Bu Enda Purnamasari, bisa disebutkan dari institusi mana dan dari kota mana? Silakan, Bu Enda.
Bu Enda Purnamasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, saya Enda. Sekarang sedang tugas belajar di UK, di Queen's University Belfast, di Food Security, bagian juga dari Biological Science. Saya mengabdi di daerah di Sumatera, di Riau, dan sudah sekitar lebih dari 15 tahun saya mengabdi sebagai dosen. Ada beberapa hal yang mungkin saya sendiri juga menyadari, bahwa semua hal yang disampaikan oleh Prof. Sutiman dengan Pak Imawan tadi memang benar adanya. Saya sekedar juga ingin merefresh kembali ingatan Bapak-Bapak bahwa akademisi itu perlu support system yang komprehensif, bukan hanya sekedar dari fasilitas laboratorium ataupun dari para birokrat, tetapi juga standar input mahasiswa juga perlu menjadikan support kamu, bahwa hanya student yang eligible yang mampu tangguh dan mau menerima hal yang baru dan mau belajar hal yang baru yang mungkin ini bisa diharapkan oleh industri. Tapi di sisi lain juga ada beberapa kali kami digunakan oleh industri dan hasil-hasil riset kami sampaikan kepada industri, ya karena industri yang memberikan dana, tapi ternyata hasil riset itu disalahgunakan oleh industri untuk melegalkan atau memperpanjang izin mereka. Jadi sebuah dilema, karena tenaga kami dipakai dan mereka juga membutuhkan justifikasi dari sisi akademis gitu. Jadi ada sebuah blunder gitu ya. Di mana ini sebenarnya keruwetan yang harus kita urai gitu, satu persatu. Nah, saya ingin bertanya tentang seandainya Pak Sutiman nanti menjadi seorang menteri, dan ini menjadi sebuah idealisme yang baru, dan Pak Imawan menjadi menteri perindustrian, gitu ya. Langkah-langkah konkret seperti apa yang akan diwujudkan? Ditambah lagi, mohon maaf, saya tahu saya mengabdi kepada negara dan saya harus kembali kepada negara untuk mengabdi kembali, dan ini sebuah beban moral buat saya ketika saya mendapati banyak hal yang harus saya bangun di Indonesia nantinya ketika saya kembali setelah tugas belajar ini. Jadi itu saja dari saya, mohon informasinya supaya saya sinkron juga dengan idealisme Bapak-Bapak yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda sudah bergabung juga. Mungkin Pak Menteri, Prof. Sutiman, silakan bisa di langsung direspon. Sebetulnya gak dirasakan banyak orang, dan memang yang ada itu harus sangat fundamental dan beda sama sekali. Dan cara ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Dirjen Dikti sebetulnya, bahwa kita melakukan acara ini yang tujuannya adalah mau membantu mensosialisasikan program Kemendikbud yang digabung lagi menjadi Kemenristek ya. Pak Menterinya, Mas Menteri ya, sering disebut Mas Menteri, itu memiliki kebijakan yang sebetulnya sangat revolusioner di dalam konteks ini. Seperti mencerabut satu pesan-pesan lama menjadi pesan baru. Yang kementeri dulu ada yang namanya sasi, hilirisasi. Kalau ini tidak sekedar hilirisasi, hilirisasi harus ada partnernya. Makanya di kalau kita lihat website Kemenristek DIPI itu ada yang namanya kedaireka.id. Ya, di situ antara perguruan tinggi dengan dunia industri, dunia usaha itu bisa mengupload profilnya masing-masing dan kemudian berkomunikasi. Telah berkomunikasi dan berjodoh istilahnya, maka membuat proposal bersama diserahkan ke kementerian untuk diminta dananya. Itu kalau judinya satu itu dananya 1:1. Jadi kalau satu
nanti akan membiayai pihak universitas. Karena biasanya universitas itu kan nggak punya duit, Pak Imawan. Jadi dibiayai oleh pemerintah 1 miliar gitu ya. Dudinya juga harus menyediakan sebesar itu. Tapi kalau misalnya akademisinya itu apa namanya satu, terus kemudian dudinya lebih dari satu, bisa tiga gitu, membentuk konsorsium dan itu ingin menyelesaikan problematika nasional gitu ya, itu perbandingannya pemerintah mau investasi 3:1, jadi dudinya 1 miliar, pemerintahnya bisa 3 miliar. Dan ini adalah sebuah kebijakan-kebijakan menurut saya bagus. Artinya bahwa kita, saya sendiri sebagai orang di perguruan tinggi menyambut ini dan berusaha untuk kontribut. Nah, sementara ini salah satunya itu saya ngajak Pak Imawan mengikut sertakan masyarakat. Itu sebenarnya kita mau membangun budaya. Jadi budaya ini antara lain juga kejujuran. Jadi kalau misalnya kan kepentingan sesaat dan sebagainya itu bukan merupakan dari strategi pemerintah yang ini mau dilakukan. Tapi problematikanya di pemerintah sendiri juga, apalagi pandemi gitu ya, dana setahun mungkin baru Agustus duitnya baru turun gitu kan. Ada usulannya sudah sejak awal, tetapi Agustus baru turun, nanti bulan November suruh pertanggungan jawab keuangannya. Dari sementara itu range-nya itu kan biasa apa, proses administratif ya, orientasinya itu. Budinya barangkali namanya lebih bebas. Kalau mereka antara Dudi dengan katakanlah dengan universitas perlu membangun sebuah infrastruktur. Nah, infrastrukturnya harusnya milik siapa ini? Karena kita tidak punya kebiasaan untuk membangun sebuah proses kerjasama seperti ini, maka harus juga nanti mungkin barangkali kita bisa memperoleh cerita-cerita dan perusahaan yang sudah sukses membangun seperti ini. Tapi intinya problematikanya itu banyak sekali karena saya menganggap sebuah peristiwa budaya atau sebuah gerakan budaya merubah mindset, berpikir, kebiasaan untuk kemudian saling berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang yang memang tidak terbiasa berkomunikasi itu kan terus ya. Jadi sering salah tangkap terus, salah tangkap. Ya. Komunikasi dengan Pak Imawan bisa salah tangkap. Kokoh di sini Pak Imawan pikirannya lebih praktikal gitu. Pak Eko. Pak Eko itu pengennya nyiarkan terus. Siap. Okay. Komoditas industri siaran kan ya. Nah, sementara saya kan tidak bisa setiap saat apa semua hal saya tarakan ke Pak Eko gitu. Kalau saya bisa menjadi hoax, bisa menjadi masalah dalam pikiran saya, akan menjadi seperti artinya hal ini kalau bisa dibangun ya persis seperti negara maju nanti, seperti Jerman, seperti Jepang gitu. Mungkin Australia gitu ya, mereka sudah mengerti si masing-masing dan apa yang bisa mau boleh di kita tuh perlu etika, etika kita beda gitu antara dunia industri dengan dunia akademik. Jadi, saya kira mungkin itu Pak, ini ke satu gerakan budaya, jadi memang harus bersama. Iya, oke. Terima kasih Prof. Sutiman. Saya geser ke Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Saya kira Bu Endah, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Prof. Sutiman. Oleh karena itu, kita mencoba berpikir dari Malang untuk mencoba yang kita berdirinya dengan kesadaran budaya. Oleh karena itu, diskusi ini diadakan, webinar ini kita selenggarakan, mudah-mudahan ini jadi kelanjutan. Karena kita tahu bahwa kita punya Mendristek, dan di Ristek itu coba kita lihat hasil temuannya, luar biasa. Saya sempat pernah bisa ikut ke sana dulu, kebetulan kan saya ini ikut jadi tim staf khususnya Menteri BUMN pada zaman Pak Dahlan. Jadi saya tahu begitu banyak hasil temuan di Ristek itu. Mestinya kalau orang-orang industri atau pengusaha tahu semua,
itu tinggal berapa tahap-tahap saja bisa dilakukan, dan itu banyak sekali industri yang bisa dilahirkan atau bisnis yang dimunculkan oleh hasil-hasil industri itu. Tapi kenapa dia ada di situ? Saya pikir nasib yang sama itu ada di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sekian lama berdiri, dan sekian waktu dia pekerjaan adalah melakukan riset demi riset. Iya kan? Jadi tesis, disertasi, skripsi, semua punya latar belakang yang bisa dikembangkan menjadi sesuatu. Tapi kenapa itu tidak menjadi sesuatu yang bagus? Ini yang saya kira keprihatinan Prof. Sutiman itu yang kita tangkap. Kita coba sekarang cari deh cara bagaimana administrasi itu bisa dibypass atau ditemukan tanpa harus melanggar ketentuan-ketentuan. Nah, ini dicari. Saya pernah ikut melakukan model seperti itu karena kebetulan saya dulu waktu bikin tesis tesis saya itu onrechtmatig verzet, artinya perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Lalu kemudian nanti kalau saya harus disertasi, tapi saya tidak ambil kuliah itu. Nah, saya kepingin dibalik, bagaimana pemerintah tidak melakukan pejabat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Kita coba pada waktu Pak Dahlan jadi menteri, itu kita bikin link, kita punya link keuangan kita masuk ke BPK dan kita langsung masuk ke KPK maksud saya. Dan kebetulan di KPK itu ada teman, tolong dicek, dilihat bahwa kalau kita ada yang salah, tidak sesuai dengan nomenklatur, langsung diberitahukan. Kita diberitahu, kita membeli tisu sama pengharum ruangan, pengharum ruangan itu tidak ada di dalam nomenklatur. Kita taruh pengharum ruangan di ruangannya menteri, itu persoalan. Jadi padahal kita kan lihat ada sesuatu yang besar-besar itu bisa direkayasa demikian rupa. Oke lah, bukan itu yang saya maksudkan, tapi oke. Ya memang administrasi ini kadang-kadang menjadi garis batas yang sulit ditembus, dan industri atau pebisnis itu maunya cepat. Itu harus dipahami, maunya cepat. Oleh karena itu tadi menurut saya riset itu harus tiga model, yang satu bersifat temuan, itu biar sebuah karya yang dilahirkan oleh perguruan tinggi atau badan riset. Kemudian yang bersifat pendalaman, itu bisa by order atau memang kreativitas dari perguruan tinggi yang melihat prospek. Kemudian yang terakhir yang by order betul-betul. By order itu misalnya saya sekarang mau bikin oksigen yang dalam waktu cepat dan bisa dipakai harga murah. Bagaimana caranya menolong orang-orang yang sedang kesulitan dan saturasinya turun akibat nggak bisa bernafas, terus dadanya penuh dengan asap itu dan meninggal. Tiap hari, tiap waktu kita buka BA, WA, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buka WA lagi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun lagi. Dan sebab-sebabnya kita sudah tahu, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Saya sedang membuat di Lawang, saya mohon maaf ini, membuat tabung itu. Tabung kecil yang bekas tabungnya parfum ini sekarang dibuat oleh teman-teman sana, dan sana ada industri kecil namanya Mandiri Excel, itu aktivitasnya membuat beberapa tabung-tabungnya misalnya Nestle dan lain-lain itu. Nah, sekarang mencoba dengan cara itu berhasil, makanya sekarang saya mau minta tolong Prof. Sutiman, apakah kami boleh bawa itu ke lab karena sudah menghasilkan oksigen. Besok Pak Gunawan, Pak Insya Allah mau bawa ke labnya UB, tolong dicek apakah oksigen ini memenuhi syarat untuk itu. Kita sudah bisa memisahkan antara oksigen dan hidrogennya sudah kita buang, karena kita punya temuan sebelumnya bahwa hidrogennya kita pakai, kita intik ke mobil sehingga meningkatkan akselerasi. Sekarang itu kita balik, hidrogennya kita buang, oksigennya berhasil. Dan tadi siang berhasil, Prof. Mudah-mudahan besok kalau dibawa minta ngerepoti Prof. Sutiman itu bisa dilihat labnya. Kalau bisa, kita bisa memproduksi banyak, ditaruh di beberapa mungkin rumah-rumah, terutama rumah yang isoman ya, di rumah-rumah isolasi mandiri. Itu saya kira perlu ada banyak sekali gini. Ini kita nanti kita cari cara memproduksi jumlah banyak. Insya Allah banyaklah donatur. Tapi yang paling penting kita sudah bisa berhasil. Nah, gini-gini apakah mungkin perguruan tinggi
bisa melakukan, harusnya selalu bisa melakukan, tapi kita mencoba melakukan seperti itu. Saya kira itu Bu Enda, mohon maaf. Terima kasih Prof. Menarik Pak Imawan. Bu Enda juga terima kasih sudah berpartisipasi, tadi sudah live ya. Sekarang kita geser dulu untuk yang sudah masuk, nanya di kolom chat. Ada Bu Intan Permata dari Uniska Karawang. Apa kabar Karawang, selamat malam. Ini pertanyaannya, apakah ada metode link and match yang ideal untuk mengawinkan akademisi dan industri? Karena sepertinya ini kayak dua kutub yang berbeda, bumi dan langit. Prof, ada tengah. Karena ini kan kita coba mau nyari solusi untuk bagaimana bisa kolaborasi. Silakan Prof. Ya, makasih. Memang yang paling harus dilakukan itu adalah saling mengenal, kemudian saling berbicara. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilah Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi memang harus dibiasakan untuk berkomunikasi dengan dudi. Dudinya harus dibiasakan dengan di awal tentu kagok gitu ya, susah gitu. Tetapi kalau sering berkomunikasi ya kagok menjadi biasa gitu. Biasa kagok kan, kagoknya ketika kagoknya itu biasa maka komunikasikan. Jadi saya kira yang baik, yang apa paling baik nanti ditemukan setelah ada komunikasi. Tanpa komunikasi terjadi pasti tidak akan pernah melihat model yang dan menurut saya yang paling baik itu adalah sesuai dengan karakter kita. Jadi karakternya apa, yang penting kita itu membuka diri gitu. Nah, dengan orang yang tidak biasa kita ajak bicara. Jadi kalau ya banyak mulai kalau saya pikir-pikir gitu, kok rasanya kok aneh sih ya, misalnya berbicara dengan pengusaha kok yang dipikir itu duit. Ya memang namanya bisnis itu kan hubungannya cost and benefit, keuntungan yang memang dicari. Kalau nggak untung ya bisnisnya nggak ini. Katakanlah tadi Nokia tadi kan sudah hilang ya Pak Yen? Hilang Pak. Hilang. Kodak hilang, Fuji film hilang. Hilang semua. Ya, itu barangkali apa namanya? Perusahaannya mungkin Pak sudah berubah perubahan. Kalau antisipatif dia akan berubah. Fuji itu ya perusahaannya masih ada, tapi banyak yang dijual gitu. Dulu kita mengenal wartel. Yeah. Wartel itu sekarang hilang gitu. Ganti dulu apa namanya bisnis apa itu kayak apa ya jual apa, tiket pesawat atau travel gitu ya. Yeah. Sekarang yeah, udah hilang itu, masing-masing orang bisa beli sendiri. Yeah, sendiri sendiri dengan HP-nya hilang. Nah ini kadang-kadang tidak terantisipasi Pak, dan memang yang di saya pernah bicara ini Pak, pengusaha di Jepang itu dia mengatakan yang kita persiap mentalnya bukan kita harus nanti berbuat apa. Mental kita harus tetap menyadari dunia ini berubah gitu. Dan dunia itu bagaimana pola berubahnya itu teorinya dari perguruan tinggi sebetulnya. Jadi di perguruan tinggi namanya the survival of the fittest. Mereka yang selalu menyesuaikan diri dengan stakeholder-nya, maintaining-nya, keperluan masyarakatnya, maka dia akan survive. Jadi bisnis-bisnis baru juga akan muncul, tapi kalau dia tidak memiliki mental itu, maka dia ya sebenarnya tidak tahan terhadap perubahan. Jadi aspeknya tipenya menurut saya, tapi juga pada sistemnya, bagaimana mana dia preserve apa namanya itu sistemnya agar dia memiliki kekuatan untuk survive ketika sesuatu itu. Jadi ini sebenarnya teorinya ada di perguruan tinggi semua. Kalau ini juga bisa difahami,
oleh sebuah industri, ya saya kira mereka akan membuat langkah-langkah kayak misalnya McDonnell Douglas itu Boeing. Ya, karena apapun kalau asi major itu landai. Setelah major dia akan decline. Jadi kapan decline ini yang harus dihitung gitu. Bukan produknya apa jenis decline-nya kapan kira-kira. Nah, supaya tidak terjadi melakukan revitalisasi agar kita akselerasi lagi. Dan yang harus dijaga itu akselerasi itu jangan terlalu pendek. Akselerasi itu harus panjang. Nah, kalau terlalu pendek dia akan kerdil. Jadi panjang, satu saat dia akan mature, tapi nature-nya itu sudah tinggi dalam posisi tinggi. Kalau mau jatuh ya angel jatuhnya. Jadi nanti akan kalau mau jatuh tuh banyak orang yang mau ikut supaya tetap ikut posisi tinggi itu, sehingga revitalisasinya juga menjadi lebih mudah. Ini kan masalah mindset dan mental, bukan masalah orangnya. Saya kira mungkin itu yang ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Enda tadi yang belum terjawab, Mas Eko. Itu ada disebutkan bahwa hasil risetnya hanya dipakai legitimasi oleh industri. Saya kira ya itu kenakalan industri. Saya kira industri ini atau pebisnis itu pada umumnya orientasinya adalah profit. Orientasi profit itu yang tidak punya moral. Itu, Pak. Yang tidak punya itu di dunia akan risetnya hanya untuk naik pangkat. Iya, itu juga itu sesuatu yang saya kira... jadi ini permasalahannya bukan, makanya saya katakan ini sebenarnya permasalahan mental. Biasa. Mindset. Jadi kalau riset, kalau komunikasi itu sudah awal ketika seorang itu mau merancang riset, dia harus untuk mendengarkan dan mengkritisi pada pihak-pihak praktisi, budi gitu ya, yang terus terang itu bagaimana nanti akan bisa dipakai. Tapi awal mungkin ya budinya belum akan memakai. Kalau itu sudah bisa dilakukan, maka riset ini begitu nanti jadi paten itu ya budinya ada yang menangkap. Kalau tidak ya seperti sekarang tuh patennya untuk naik pangkat, publikasi untuk naik pangkat. Targetnya itu pokoknya pangkat. Hari naik, bu karyamu dipakai masyarakat atau tidak itu ya karena biasanya tidak dipakai ya nggak apa-apa. Yeah. Sampai pensiun ya rapop. Itu okay. Menjadi masalah. Gitu. Dua pihak memilih masalah yang sama. Ya saya kira mudah-mudahan komunitas yang kita timbulkan dari aktivitas ini ngefek menjadi sesuatu yang punya integritas yang baik untuk kemaslahatan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan begitulah. Mudah-mudahan. Dan kita membuat forum ini. Betul. Saya ini baru pertama kali ini Prof Tokso di radio ini. Baru pertama kali ini sungguh saya mengambil radio ini sudah sekian tahun, tapi baru kali ini saya tampil sendiri di radio. Gak mau soalnya Prof. Disana minta, sudah sering diminta. Ya Pak Imawan terima kasih, Profesor Sudirman terima kasih. Tadi ada Mbak Intan Permata dari Karawang ya, Pak Sriyono dan juga Bu Wibawanti Ratna dari Stikosa AWS. Mungkin sepintas pertanyaannya sama seperti apa yang sudah disampaikan Bu Intan. Sekarang kita geser ke Pak Gunawan Wibisono. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum nanti kita mendengar pemaparan dari Pak Ahmad Iskandar, Direktur PT Nusa Karang Teknik ya. Pak Gunawan Wibisono, Dirut PT BMKU. Pertanyaan yang pertama, industri apa yang sebetulnya paling cocok di Indonesia? Nah, yang kedua, apakah Indonesia lembaga riset swasta independen untuk backup semua riset dan bisa memberikan karya untuk bangsa? Nah, mungkin Prof. Sutiman bisa menjawab lebih dulu. Ya, ya. Silakan Prof. Ya. Kalau industri apa yang menurut saya pertama itu kita kaya akan sumber daya alam. Nah, kita itu apa yang nggak ada? Ada semua, emas ada.
intan ada, minyak kan ada, apa kayu ada, batu bara ada, ah semua. Jadi keragaman sumber daya alam ini harus disadari, dan itu akan menjadi bagian dari sebuah kekayaan alam yang kita miliki, dan kita harus memiliki database untuk ini. Database yang ada itu akan membuat kita, misalnya saja katakanlah sapi jawi gitu ya. Sapi jawi ini saya sudah susah memperoleh sapi jawi ini karena adanya bibit-bibit sapi import yang orang lebih suka karena sapinya gede-gede gitu, besar-besar. Nah, genetic resources ini bisa hilang. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya pertahankan. Jadi kalau kita itu mau sebuah lahan, misalnya ada industri dari luar negeri mau buka lahan, itu orang hanya berapa meter aja, padahal di situ hutan. Hutan itu kekayaan alamnya kayak apa itu? Itu bisa harus gai. Kalau itu mau diambil dibuat sebuah pabrik misalnya, itu harus bisa dihargai. Nah, ini adalah database yang harus kita miliki di tingkat internal, yang harus bisa segera diklik dan diupdate terus menerus. Nah, jadi saya kira riset-riset yang seperti itu sebagai negara itu sangat penting. Jadi kita tidak harus fokus pada yang kecil-kecil gitu ya. Yang kecil-kecil itu bagian dari sebuah kegiatan riset di dunia industri ya. Tapi perspektif komprehensif di tingkat nasional itu pun harus dipikirkan menjadi bagian dari strategi nasional kita. Nah, ini menurut saya begitu Pak, yang bisa saya sampaikan tadi. Ya. Apa ya? Pak Gunawan tadi, Pak. Gunawan Wibisono. Wibisono ya, Pak. Iya, terus juga ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah Indonesia lembaga riset swasta itu independen untuk backup semua riset dan bisa memberikan karya untuk bangsa? Oh iya, kalau lembaga riset itu kalau mau independen itu adalah sebuah lembaga riset dasar dan kepentingan nasional itu harus independen. Tetapi kalau itu menyangkut sesuatu yang sudah ada bisnisnya, itu sepertinya harus dilakukan oleh perusahaan atau sebuah apa itu jaringan perusahaan. Risetnya sudah menjadi kegiatan yang artinya itu rahasia, paten dan sebagainya itu dunia akademik itu kalau mau melakukan itu juga harus link dengan perusahaan. Kalau tidak link dengan perusahaan, patennya beli gitu. Ya, buat apa gitu? Kadang-kadang setelah dapat paten, siapa yang mau beli? Saya pernah punya pengalaman seperti ini karena lebih tua jauh dari Pak Eko. Siap. Itu punya pengalaman buruk itu saya melakukan riset saya tak pikir-pikir sendiri yang menurut saya itu bagus gitu ya. Setelah paten dapat itu kita risetnya itu kan enggak salah 17 tahun riset. Setelah dapat publikasi, presentasi untuk tesis mahasiswa, akhirnya dapat paten. Nah, setelah dapat paten, memberi dana, kebetulan orang pemerintah, teman sendiri itu ya. Saya ditanya, setelah seperti itu tuh kapan baliknya duitnya itu? Baliknya itu ya mahasiswa S3 itu ada 6 tuh. Ada mahasiswa S2 itu 15, S1 itu sekian puluh, saya bilang gitu. Itu seperti menurut saya kayak hanya berkelit aja. Tapi saya sebenarnya saat itu mengalami kesulitan jual paten saya ini, siapa yang mau beli? Karena waktu itu sudah pikir-pikir, di dalam negeri jelas tidak ada.
ketika saya jual itu ke luar negeri, ada sebuah teman yang mengadakan di Jepang, di Okinawa itu, ya mereka semacam bursa paten. Saya masuk di situ. Nah itu teman saya itu bilang, kalau nanti di cawarnya di bawah 100 ribu US dollar, jangan dilepas. Kenapa? Nah, kalau di bawah itu dia hanya dipateni. Kan dipateni. Artinya itu tidak dipatenkan, dibeli tapi karena dia akan menerbitkan paten atas nama sendiri sehingga royaltinya tidak saya. Okay. Jadi tapi kalau di atas boleh, dia pasti punya pertimbangan. Jadi ada, ternyata nggak terjual juga 100 ribu itu US dollar, nggak terjual. Yeah. Akhirnya ya balik lagi ke sini, bingung. Wah, berarti mulai tahu saya kalau mau melakukan riset ini harus membumi, harus bumi. Tadi Pak Imam nyampaikan harus membumi. Jangan pikir, saya mikirnya itu kan saya jadi pembicara internasional di forum internasional itu, saya bicara dianggap sebagai center study di bidang apa itu, spermatologi, jadi antara sperma dan sel telur itu melakukan fertilisasi gitu kan. Dianggap expert gitu ya, diundang, wah bangga gitu kan. Tadi itu apa ini, negaraku lepo gitu. Aku lah jadi pegawai negeri sekian puluh tahun itu juk apa lagi. Aku zaman akhir aku ditakut, jadi kepikiran kan. Nah, bentuk pertanggungjawaban ya. Baik. Mulai bisa nganu Pak, berpikir bahwa berpikir spesifik bisa di perguruan tinggi, tapi harus punya partner bisnis. Kalau itu untuk strategi nasional itu silakan komprehensif, umum, dan mungkin itu bisa di sebuah lembaga. Oke, baik. Datanya bisa masukkan ke database, bisa diakses saja ya, bisa dipublikasi open access gitu ya. Tapi spesifik ini tidak bisa. Ada yang berkepentingan untuk menjalankan bisnis. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Baik, sebelum ada tambahan, mungkin Pak Imawan nanti punya gambaran paling tidak bisnis apa yang cocok di Indonesia. Ada informasi traffic ya. Jadi pendengar City Guide, tadi ada Pak Gunawan yang menanyakan informasi di utara perempatan Rampal kok berhenti total, ada apa? Dari arah selatan, ini tadi langsung direspon dari akun Twitter @AngelaDevi. Jadi hindari di daerah sekitaran lapangan Rampal, ada kejadian kabel putus di tengah jalan, jadi kondisi sekarang ini macet. Jadi untuk Anda yang ada di mau mengarah ke Ranugrati mungkin ya, di sekitaran Rampal dihindari dulu karena sekarang ini ada kabel yang putus dan kondisinya macet parah. Ini informasi dari akun Twitter @AngelaDevi. Informasi traffic ini didukung oleh Sakura AC Mobil, bengkel AC mobil tercanggih dengan peralatan dari Italia dan Jerman, standar pabrikan Mercedes-Benz dan BMW. Sakura AC Mobil, Jalan Soekarno-Hatta 76, telepon 0812-34-657-697, 0812-34-657-697. Mungkin ke Pak Imawan ini. Pak Imawan, ada tambahan kira-kira solusi bisnis apa yang cocok untuk Indonesia? Saya sependapat dengan Prof. Sutiman tadi. Basicnya budaya. Budaya itu kan perilaku, ya. Dan perilaku itu ada juga tren di atasnya. Yang bersifat budaya itu, kalau industri, basicnya itu di sumber daya. Yang kita miliki sumber daya alam misalnya. Saya kira jadikanlah sumber daya alam itu sebagai satu industri yang bisa memenuhi kebutuhan kebudayaan, budaya itu. Maksudnya itu, terus karena budaya itu berkembang, ada hal-hal yang nanti akan yang bersifat insidental dalam bisnis, misalnya mengikuti tren. Tren itu nanti akan hilang karena sekarang misalnya ke Korea, dalam banyak ada budaya baru yang ditumbuhkan oleh karena orientasi musik kita sekarang ke Korea misalnya begitu ya. Nah itu ada banyak industri apa namanya bisnis yang bisa ditimbulkan dari situ. Saya kira memahami keduanya menurut saya ini penting, tapi yang terpenting dari semua itu adalah bahwa lakukan semua ini
dengan riset sehingga kita tahu bahwa kita berbisnis ini atau berusaha ini untuk waktu berapa lama. Apakah kita sebagai usaha yang sustainable atau yang temporer atau yang memang ya kita sekarang jualan alat saja karena ini pandemi, nanti kalau nggak pandemi kita jualan nasi lagi, kalau nggak bisa ya itu salah satu pilihan-pilihan. Tapi yang menyedihkan di negeri ini adalah banyaknya usaha yang tidak berbasis pada akar sendiri. Oleh sebab itu ketika kena pandemi atau kena guncangan atau kena peristiwa-peristiwa itu kolaps. Oke. Dan yang tidak kolaps itu kan perusahaan-perusahaan multi internasional ini, multinasional itu, yang besar-besar itu, yang kantornya ada di Amerika, kantornya ada di Eropa, kan itu. Coba lihat yang punya kita sendiri, yang dakar-dakar kita sendiri, itu goyah. Baik dia dipukul oleh kompetitor multinasional tadi, maupun dia goyah sendiri akibat akarnya yang tidak kuat. Saya kira kalau kita sekarang berpikir berbasis budaya ya Pak ya? Iya. Makanya saya menggarisbawahi dan saya dukung penuh apa yang diinginkan oleh Prof. Sutiman sebagai sebuah kegelisahannya guru besar. Dan kita membackup karena saya praktisi yang saya bekerja mulai umur 19 tahun, sekarang sudah sekian puluh tahun pulang kampung, mudah-mudahan kita bisa ikut memberi kontribusi yang baik. Baik, terima kasih Pak Imawan. Ada beberapa penanya sudah masuk, tapi ini sudah waktunya brand exposure. Ya. Oke, okay, baik. Ya, selain Prof. Sutiman, terus juga ada Pak Imawan Masuri, kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ahmad Iskandar, Direktur PT Nusa Karak Teknik ya. Ya ini kran teknik ya Pak ya, betul ya? Kran teknik. Kran ya, kran teknik. Waduh. Kran teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, silakan Pak. Ya, mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Untuk Pak Eko sebagai moderator, Profesor Sutiman dan Pak Himawan. Jadi saya di sini sebagai perusahaan kecil, alhamdulillah dapat gift kita mengembangkan teknologi crane system. Alhamdulillah engineeringnya dari lokal dan kita riset beberapa komponen di internal dan dibantu di universitas kita, maksudnya dibantu itu kita menggunakan universitas sebagai partner untuk melakukan tes komponen kita. Kita merupakan salah satu produk satu-satunya berbendera Indonesia untuk di bidang teknik. Gitu, Pak. Jadi, halo? Ya, siap. Silakan Pak, lanjut Pak. Jadi alhamdulillah bisa jalan waktu, memang ada yang dibilang Pak Himawan tuh ada betulnya juga. Langit dan bumi gitu. Tapi ada betulnya juga, tapi setelah saya pahamin ternyata saya memulai dari membiayai tugas akhir anak-anak yang mau lulus. Saya ambil hatinya para dosen untuk membiayai itu. Jadi kebetulan, tapi emang tetap langit dan bumi memang kata Pak Himawan, karena juga dari industri betul juga bahwa industri perlu cepat, perlu hasil yang cepat, tidak bertele-tele. Tapi memang di pihak university mempertimbangkan faktor aturan di masing-masing fakultas. Kadang-kadang mungkin saya nggak begitu dalam tentang dunia institusi universitas. Jadi akhirnya saya melakukan riset yang sederhana dan alhamdulillah kita itu berhasil. Dan kita berpikir bahwa karena kita produk dalam negeri dan kita branding sendiri, kita berpikir mudahnya Pak, karena kita tahu berlawan dengan produk asing dengan promosi yang sangat masif, sedangkan kita perusahaan kecil. Jadi saya menggunakan ambasador mahasiswa yang akan lulus Pak. Bagi saya itu, jadi dia sebagai ambasador kecil lah. Tapi dari sisi itu saya sudah menikmati bahwa
produk kita dibeli sebuah perusahaan yang cukup terkenal, bukakah dan dia sendiri dapat rekomendasi dari anak didik yang kakaknya pernah kami didik, bukan direct dari orang yang pernah kami didik, Pak. Lucunya, itu benefit bagi kami. Dan itu akhirnya bagi kami, oh ini bagus, berarti MPRS kami satu momen pas. Dan kami berpikir untuk melakukan kembali di lain universitas. Tapi kadang-kadang universitas yang lain menutup diri. Itu masalahnya, Pak. Menutup diri masalahnya. Gitu. Karena menutup diri, karena satu, kita perusahaan kecil yang notabene-nya berpikir tidak ada budget untuk riset. Impossible lah dari duitnya. Tapi kalau karena kami produk branding, produk engineering yang notabene-nya ya kita punya platform yang arahnya kita tahu kemana, karena kita pemain satu-satunya di Indonesia, berbendera Indonesia, kompetitor kita 99,99 asing semua, kita tahu benefit yang akan kami dapat. Tapi university menutup pintunya, mereka berpikir kita gak punya duit, walaupun sebenarnya kita duitnya gak banyak, Pak. Gitu loh. Jadi akhirnya saya, ya itu yang saya lakukan, alhamdulillah efeknya udah kami dapat. Jadi saya sendiri berpikir gimana universitas turun sedikit satu tingkat dari langit, Pak. Iya, gitu, Pak. Kita dari lantai 40 turun ke lantai 25 lah. Biar industri agak enak menyapanya, gitu loh, Pak. Kadang-kadang sudah seperti itu, tapi saya wajar. Karena beliau-beliau kan berorientasi pada riset kegunaan untuk masyarakat. Sedangkan industri berpikir cuan, ada untung. Gitu. Nah, saya dengan ini, saya ada suatu perencana dengan suatu universitas yang cukup lumayan jaringannya besar untuk melakukan training center bersama, kita cetak junior engineer supaya kita mengembangkan sebuah produk tidak akan terjadi kalau kita tidak ada moto trust Indonesian engineer. Kalau tidak ada trust sesama engineer kita, tidak akan pernah terjadi itu hubungan yang baik antara industri. Impossible bagi saya, Pak. Jadi kita harus mengeluarkan moto dari dunia pendidikan bahwa awal kita harus mempercayai output sesama bangsa kita. Jadi Pak dosen juga harus menyampaikan kepada calon-calon sarjananya bahwa mempercayai sesama engineer itu suatu yang normal. Ketika nggak percaya itu nggak normal, gitu loh, Pak. Mohon maaf, Pak, saya bahasa begitu. Jadi karena hal itu kalau kita katakan kita cinta produk Indonesia terlalu dini, Pak, saya. Dia bilang, kalau kita tidak percaya sesama engineer kita. Mungkin dari money engineer, medical engineer, mechanical engineer, electricity engineer, telekomunikasi engineer. Bagi saya, perbankan juga saya anggap itu money engineer, Pak. Mungkin bagi dari sisi saya berkata. Jadi bagi saya, menurut saya, industri akan naik ke lantai 20, universitas ke lantai 20. Dari 40 ke lantai 25, insya Allah match, Pak. Ketemu. Ketemu, karena saya sendiri insya Allah apa yang saya rencanakan, kita lakukan training bersama, kita cetak engineer muda untuk dijadikan ambasador buat kita, Pak. Kita jadikan ambasador, itu yang saya lakukan. Dan itu berhasil di satu Emperis. Tapi ada satu kendala administrasi, di universitas tersebut, saya nggak sebutkan ya, Pak, ya. Maaf, Pak. Iya. Karena nggak enak disebutkan, Pak. Nanti terdengar takut. Gimana ya? Jadi universitas tersebut, ketika saya ini, saya punya pengalaman. Saya mau nyumbang ini tolak loh, Pak. Bapak bisa bayangin ya? Saya mau nyumbang alat untuk praktik ditolak. Sampai saya tepuk jidat. Mau nyumbang ditolak ini ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya ada sendiri. Ya, karena mereka berpikir, sumbangan itu akan menjadi masalah, gitu. Saya juga bingung, saya nggak ngerti birokrasi di dalam, tapi akhirnya saya tarik, oke, berarti nyumbang saja dipertanyakan. Padahal kami itu menyumbang, dengan arti menyumbang, kalau bilang Pak Imawan tadi, ada take and give, normal, industri pasti akan berpikir efeknya apa, secara profit and benefit. Dan kita mengambil posisi bahwa si mahasiswa akan menjadi ambasador kita. Mereka pun tidak akan sekolah sampai S7, Pak.
ya kan, pasti nggak mungkin dia mendahului melewati Samsung, kan gitu Pak. Pasti kan ke dunia industri atau ke dunia pendidikan, seenggaknya minimal dia bisa memberikan influence apa yang pernah kita tanamkan waktu dia di S1 atau dia di diploma 3. Kalau saya bilang di brainwash lah Pak, jujur-jujuran aja saya ngomong, saya melakukan ke universitas. Kalau perusahaan besar melakukan brainwash dengan menggunakan TV, saya tidak bisa bayar TV Pak untuk iklan. Akhirnya saya go to university. Ini bagi saya loh Pak. Maaf, dari sisi mungkin ini saya melakukan ini karena bagi saya biayanya cukup nggak terlalu mahal, tapi bisa bermanfaat buat anak universitas dan buat kami juga. Mohon maaf Pak, atas ke bahasa yang agak-agak mungkin bahasa kurang, agak pasaran Pak, maklum Pak. Okay. Gitu Pak. Menarik pengalamannya Pak Iskandar. Ini mungkin bisa diadaptasikan yang lainnya gitu. Supaya boleh tanya enggak? Boleh tanya. Boleh, silakan Pak. Boleh, siap. Pak Mas Iskandar, Anda join sama perguruan tinggi itu by legal ya? Artinya dengan universitasnya atau personal-personal? Tadinya saya mau tunjuk ke naik ke by legal, saya mau nyumbang dengan legal Pak, ternyata ditolak. Oh, jadi ini personal ya berarti ya? Iya, tadinya kan saya mau pertama personal Pak. Guru merekomendasikan anak-anak itu menjadi untuk TA, pertama TA, beberapa TA, saya udah banyak beberapa TA yang saya dukung, saya biayain TA-nya tersebut. Ya kan? Pas gitu saya mau resmi dong Pak gitu. Saya mau resmi, justru mau resmi ditolak Pak. Gitu lah bagaimana. Ya saya kira jadi ini lucu. Jadi kok resmi ditolak gitu. Saya bingung sendiri. Ini apa namanya, beginilah kenyataan yang kita temui kan gitu. Jadi ini studi kasus ya, studi kasus dari problem-problem seperti ini, bagaimana kita bisa link and match kalau itu yang kita impikan, sementara kita di lapangan menemui begini. Ini kan akhirnya jangan disalahkan Mas Ahmad Iskandar ini, kalau ternyata akhirnya ngambil personal-personal dan dijadikan ambassador lagi kan gitu kan? Betul. Nah padahal kita maunya justru legal, terus kemudian di backup oleh university, maka penelitiannya bisa lebih luas lagi, bisa lebih manfaat untuk kepentingan apapun gitu kan ya? Okay. Betul, Pak. Tapi alhamdulillah gayung tersambut, ada satu institusi besar. Insya Allah Pak, saya juga minta dukungan semua Pak Eko, semua Pak Dokter, Profesor dan memang. Jadi ada institusi besar pendidikan, kita membuat training center, membuat suatu edukasi ketika dia lulus kita sertifikasi. Permasalahan di Indonesia ini Pak, kadang-kadang orang ketika nggak punya sertifikasi pusing Pak. Jadi apalagi sertifikasi mungkin ada BNSP atau sekarang ya, tapi kadang-kadang company, mohon maaf nih Pak, mohon maaf sekali lagi ya, company melihat itu training itu kadang-kadang kalau keluarannya swasta dia lebih percaya Pak. Gitu loh Pak, mohon maaf loh Pak ya. Karena kadang-kadang di swasta itu kayak Pak Laring swasta, pengalaman kerja swasta, tapi ketika saya nggak ngerti juga aturan ini, akhirnya saya ajukan, alhamdulillah mereka gayung tersambut. Cuman karena pandemi ini kita jadi idle Pak. Gitu Pak. Demikian Pak, pengalaman kecil saya Pak. Saya dari pelaku industri kecil lah di bidang green system. Kita tinggal lihat sekarang, nanti Mas Ahmad Iskandar, kita lihat satu bulan lagi kira-kira apa langkahnya menghadapi tembok itu. Kalau langkahnya keren, itulah entrepreneur yang memang keren. Mas Ahmad Iskandar ini memang keren. Tinggal kita lihat bagaimana bisa itu menjadikan kelembagaan yang benar, kemudian nanti bisa bermanfaat untuk kepentingan yang lalu. Saya kira kita tidak bisa ngajarin, karena Anda insya Allah lebih gesit, lebih memungkinkan. Tinggal di Jakarta kan Anda ini? Iya Pak, di Bekasi alhamdulillah. Di Bekasi, nah itu kan dekat dengan kekuasaan, tembuslah, tembuslah itu semuanya supaya kita kan menterinya, mas menterinya dulu orang bisnis, saya kira dia lebih tahu cara bagaimana menemukan atau mengatasi hal-hal yang seperti ini. Kita masih diuntungkan bahwa menterinya bisnis, sangat mengerti bisnis. Baik. Mudah-mudahan dia bisa menemukan cara yang yang link and match tadi yang disampaikan oleh Pak Prof Sutiman. Ya, menarik sekali
diskusi kita malam hari ini di webinar ya, di dalam sebuah topik bahasan kunci sukses kolaborasi antara universitas dan industri. Tapi sayang kita dibatasi waktu 2 jam. Terima kasih juga untuk yang tadi sempat mencoba untuk mengirimkan pesan lewat kolom chat, Pak Zikri. Terima kasih, Pak. Terus Pak Ahmad Iskandar, terima kasih. Terus juga ada Pak Teguh Widodo, Pak. Dan juga ada Bu Eli Lucy Lamria Sitompul dari Medan ya, yang sudah bergabung. Mohon maaf, ini masih belum bisa kita akomodir. Dan informasi juga para peserta webinar yang tadi sudah mendaftar dan ingin mendapatkan sertifikat bisa langsung menghubungi panitia. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak, sebagai closing statement dari Pak Iskandar dulu nih, supaya paling tidak antara industri dan juga akademisi, apalagi di masa pandemi ini, bisa kolaborasi. Apa kuncinya? Kalau menurut saya, pertama saya nggak salah, open the gate lah university. Open the gate, Pak. Cukup open the gate. Jadi kalau dengan open the gate, karena industri sudah berpikir manfaatnya banyak dari universitas, tapi universitas agak menutup pintu. Dan jadi yang pertama yang saya ingin tolong juga disampaikan tentang entrepreneurship di universitas, bahwa walaupun dia menciptakan sebuah peniti atau dia memproduksi sebuah peniti, walaupun dia berpikir akan kalah dengan produk asing, lakukan ya. Karena pada dasarnya Allah tidak akan memberikan sebuah ide sia-sia. Itu saja, Pak. Oke, baik. Karena availability-nya pasti disediakan. Allah tidak akan memberikan suatu ide sia-sia, karena availability setiap ide disediakan. Cuman waktu, kapan, dan di mana, itulah ikhtiar. Ya. Itu, Pak. Baik, Pak Ahmad Iskandar, terima kasih. Direktur dari PT Nusa Kranteknik, ya Pak? Betul ya? Ya, oke. Okay. Okay. Saya agak sudah malam ini, Pak. Buram-buram begitu saya. Mohon maaf, Pak. Pak Iskandar. Mungkin dari Pak Imawan, closing statement, Pak, sebelum kita geser. Mungkin agenda yang responnya baik ini nanti kita akan coba akomodir lagi untuk sesi-sesi berikutnya, Pak Imawan. Saya kira saya tidak ikut menutup karena Anda sudah menyatakan seperti itu. Kita tunggu yang menutup, Prof. Sutiman. Baik. Silakan, Prof. Sutiman, closing statement. Ya. Kalau saya, ya, kita menjadi masyarakat yang lebih maju. Amin. Kalau nanti Pak Iskandar tadi memberikan gambaran situasi real, jadi mau artinya komunikasi kita belum, Pak. Betul, Pak. Jadi lebih maju itu adalah masyarakat yang bisa bersilaturahmi dengan. Nah, bersilaturahmi dengan baik ini tidak hanya individu per individu, tetapi kita mungkin berbicara pada orang lain kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, kepentingan artinya adalah mengkomunikasikan pikiran itu, membangun peradaban baru. Jadi peradaban dari pandemi ini saja bisa kita ketahui bahwa muncul dengan sendirinya itu banyak sekali kemudian di berita-berita perguruan tinggi juga membuat ide-ide itu ya. Tapi saya kok merasakan bahwa ide-ide nanti ini akan meredup begitu pandemi ini berakhir. Bukan menjadi sebuah peluang bisnis yang bisa ditangkap dan dikembangkan. Inilah saya kira pihak industri bisa memiliki satu pemikiran, memanfaatkan situasi ini. Katakanlah misalnya yang populer itu Genus gitu ya. Kan sekarang masih ada komputernya. Ya, makin lama mungkin harusnya semakin kecil. Nah itu Andy. Nah itu dengan akurasi yang bagus gitu ya. Nah itu kan pekerjaan industri. Jadi industri harus memiliki pemikiran road mapping. Jadi tidak kagetan gitu anunya. Perguruan tinggi juga tidak kagetan gitu. Begitu ada pandemi buat ini yang muncul banyak. Nah ini jadi pada prinsipnya kita harus bisa memikirkan nasib kita
pada generasi yang akan datang. Jadi saya bicara di sini, saya tidak terlalu berharap pada satu terjadi pada generasi kita di sini, termasuk Pak Eko gitu. Siapa Eko gitu ya. Jadi sebuah masyarakat maju, beradab, menentukan peradaban dunia, ikut berpartisipasi peradaban. Saya kira itu Pak. Acaranya bikin lagi. Oke, baik, acaranya bikin lagi nih, Prof. Ada Mawan. Prof. Sudiman, terima kasih sudah berbagi sesuatu yang luar biasa. Pak Imawan, Mas Suri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan saya. Pak Iskandar juga terima kasih sudah bergabung juga, sudah sharing ya. Oke, baik. Mohon maaf Pak bila ada kata-kata yang salah Pak. Sama-sama Pak Ahmad Iskandar. Sukses semuanya. Oke. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Prof. Baik. Matur suwun Pak, matur suwun Pak, matur suwun. Baik kawan. Ya, lift ya Pak Eko. Boleh Pak, siap. Terima kasih banyak Pak atensinya Pak. Pak Imawan, Pak Teguh. Injil Malingawan, semua yang kasih. Nah, kawan dan juga peserta webinar yang hari ini sudah join bersama kami di program webinar gratis University Industry Matching Forum dengan topik webinar kunci sukses kolaborasi antara universitas dan juga industri yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam disiarkan di City Guide 911 FM dan juga channel YouTube City Guide 911 FM yang hari ini juga menghadirkan narasumber ada Profesor Bambang Sumitro, senior guru besar dari jurusan biologi FMIPA Universitas Brawijaya dan juga Bapak Imawan Masuri SHMH, seorang pengusaha, tokoh pers nasional dan juga founder JTV dan beberapa media grup Jawa Pos. Jadi intinya setelah pandemi memporak-porandakan banyak sektor terutama ekonomi, saatnya bangkit. Jadi momentum kebangkitannya kita bisa lakukan yang lebih mendasar supaya kelak usaha bisa tumbuh lebih kokoh, mendasar dan terutama membumi yang berakar dari kekayaan negeri sendiri. Nah, di situ pentingnya perguruan tinggi hadir, akademisi melakukan riset untuk membekali praktisi bangkit. Terima kasih untuk akademisi sebagai organizer, Nusa Putra University sebagai co-host dan Brawijaya University sebagai co-host serta support full dari City Guide 9.1 FM, member of Arema Media Group. Saya Eko Setiawan sebagai moderator, mohon maaf ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas lagi kawan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.